Ada mirek baru masuk, mirek banyak ya kita stoknya. Ini yang tahun 2014-15an, ini manual transmisi, ini harganya masih 84 juta. Ya harga 70-an juga banyak mereknya, tinggal pilih aja. Monggo. Manual, kondisi bagus ini. Cuma kotor. Benar, monggo. Ada Yaris TRDS 2016, ada Avanza G. Ini ada Avanza juga. Ini 110-an 2013, warna putih ya, manual. Ini ada Avanza 2010, kemarin sudah kita review. Terios-terios ini juga ada. TX 100-an ya naik turun. Itu juga 100-an naik turun. Nah, ini lagi dan lagi kita kedatangan mobil yang sangat ramai di pasaran, yaitu apa? Datsun Longshot kita ada semua. Pokoknya harganya Datsun itu ada yang 60, ada yang 70, itu yang paling banyak di showroom kita. Nah, yang tahun muda juga ada 2022 ya, harganya masih 80, ada Honda Jazz RS GK5, ini matic transmisi untuk tahunnya 2016-17an, itu yang udah new model ya, yang sudah new model dan juga yang varian tertinggi. Ini harganya 200, naik turun 210 juta itu ya. Silakan naik turun itu harganya. Silakan hubungi marketing kita untuk menanyakan kondisi maupun keseluruhan dari kriteria mobil ini ya. Dari kondisi, dari kilometer dan lain sebagainya. Untuk KM-nya kurang lebih 50-an lah naik turun. Tempatnya di Jakarta. Ini ada Honda Jazz, ini murah meriah ya. Honda Jazz 2000-nya, 2000 berapa, Mas? 2004. Nah, ini harganya kita jual cukup 59.500. Nah, 50 jutaan jalan udah dapat Honda Jazz. Murah meriah ya. Ada mobil-mobil Honda yang ramai di pasaran, Mobilio. Mobilio ini masih dipakai setahun 170-an ya. Belum ada setahun kayak malahan. Ini ada Brio tipe E ya, mobil ini tadi tipe E, Brio 2019, ini masih 100-an koma ya, 100 berapa ini, 100 tipe E soalnya, 100 koma yang jelas. Ini ada Ayla, platnya juga lokal AE, Ayla 12, Agya 12 ada, tinggal pilih saja. Ini matic transmisi, platnya juga lokal AE ya, nih. Ini ada BRV, harganya ini 160-170-an. BRV, tahunnya muda soalnya juga. Ini tipenya juga E, varian yang tinggi. Lagi Agya TRDS plat lokalan AE. Nah, manual untuk transmisinya. Ini warna silver. Untuk ban-bannya masih tebal ya. Setirnya masih silu itu. KM-nya masih rendah ini. Plat lokalan AE harganya kurang lebih sekitar 90 jutaan. Naik turunnya itu ya. Itu harganya. Kurang lebihnya. Ini ada lagi Avanza tahun 2008, ini transmisinya manual, ini baru datang. Harganya 84 juta, yang berminat silahkan. Ini ada lagi Xenia. Xenia telur asin ini. Ini untuk transmisinya manual. Joknya di cover ini. Ini harganya kurang lebih sekitar 70-80 jutaan. Yang berminat silahkan. Itu ada lagi Xenia. Stok yang baru datang di kita ready sangat banyak. Ada lagi Xenia lagi. Ada lagi Panther LS plat lokalan AG. Silver, kebanyakan silver untuk stok Panther. Yang merah juga ada. Ini untuk transmisinya manual. Seperti ini untuk dalaman. Ini harganya kurang lebih sekitar 90 jutaan. Panthernya plat AG LS. Yang berminat silahkan. Ini ada lagi Panther tahunnya 2003. Ini silver untuk mak warnanya. Nah, warna silver ini untuk transmisinya manual interior dalam. Ini harganya Panther ini kita jual cukup 79.500, yang berminat silahkan. Velg Racing. Ini ada lagi Innova. Nah, Innova tahun 2006, ini silver warnanya, joknya di cover. Ini transmisinya matic. Ada CRV untuk tahunnya 2012-13an. Ini yang CRV new ya. Ini harganya murah cuma 185 juta, itu ada tulisannya. Ini matic transmisi. 185 juta saja. Ini jazznya juga sama, harganya kurang lebih itu 185 naik turun. Yang ini 2000
14-15, platnya juga lokal AE, manual transmisi. Ini ada Mobilio Mata CP 17-18an tipe E, harganya ini 152 juta. Ya, minat monggo. 152 sudah dapat Mobilio Mata CP tipe E, tahunnya 17-18an. Ini ada Terios. Ini yang varian tertinggi yaitu tipe R. Platnya lokal L, untuk tahunnya 2016-17an. Ini yang LED ya, varian tinggi dan juga yang tertinggi malah, dan yang LED ini manual baru masuk. Ini kalau ini 150 masih koma ya. Ini ada lagi Innova. Innova tahun 2005. 2005 ini transmisi manual, harganya 89.500. Ini ada lagi Innova 2008. Ini harganya 109 juta. Yang berminat silahkan Innova 2008. Banyak untuk stok Innova tahun-tahun lama di sini. Yang di dalam juga ada lagi nanti. Ini ada lagi Panther Hybrid LS 2000-an. Ini manual warna merah. Ini harganya kita jual cukup 88 juta. Yang berminat silahkan untuk Panther-nya. Avanza Barong, silakan. Ada hitam, ada silver, putih juga ada banyak. Ini Avanza Barong lagi. Nah, ini ya. Ini ada seninya, banyak lokal Jawa Timur, 2019-20an, harganya 164 juta, itu ada tulisannya. Ini Avanza Barong, pokoknya harga bervariatif, silakan dipilih saja. Jadi kita memberikan banyak opsi. Ada yang harganya sangat murah, ada yang sedangan, ada yang agak tinggi, dipilih silakan monggo. Jadi kan unit kita, stok kita banyak, sekitar 700-an unit yang bisa jenengan pilih. Tidak suka mobil yang A bisa ke B, bisa ke C. Dan kita juga memberikan banyak menu pilihan, dari pilihan warna, pilihan tipe, pilihan harga, konsumen yang menentukan sendiri. Avanza Barong pokoknya 120, 130, 140, 150 itu kurang lebih. Naik turun harganya itu yang jelas ya. Mobilio RS lagi murah-murah. Ini 15-16an cuma 146 juta. Ini 2000-nya sama kurang lebih. Ini harganya 148 juta warna putih, bedanya cuma warna aja. Manual apa matic kita tengok dulu. Matic yang putih matic, yang silver manual. Nah, ini ada Yaris. Ini masih dipakai 2 tahun. Setahun 2 tahun lah. Matic ini harganya 230-an koma ya, Mas Ian. Yang varian tertinggi Yaris Lemon. Ini kemarin banyak yang cari. Kita ada dua ya. Ada dua, satunya itu. Kilometernya rendah, ada yang 10 ribu, ada yang 20 ribuan. 20 ribu, ada yang 20 ribu, ada yang 30 ribuan. Matic semua ya. Silakan. Kalau kilometer-kilometer segitu berarti mobil kan nyaris baru. BRV ini tadi harganya kurang lebih 170-an ya. Naik turun ya, 70-80-an. Karena yang tahunnya muda, dan juga yang tipe tertinggi yaitu Prestige. Ada Mobilio, ini juga Prestige tipenya. Yang varian tertinggi ya. Ini kita kedatangan banyak tipe-tipe yang bagus ya. Ini harganya naik turun 130-an. Prestige tahun muda juga. Tinggal pilih aja monggo, pilih yang mana yang dikendaki. Ada Mobilio RS untuk tahunnya 2018-an, platnya lokal AD. Ini baru aja datang. RS. Kilometernya rendah ini, sekitar 50-an. Di tempat kita kebanyakan KM rendah, KM-nya sekitar kebanyakan 50-an itu ya, 50 ribuan naik turun itu. Meskipun juga ada yang kilometer di atas 100. Nah, cuma kita sendiri pun juga lihat kondisi. Ada Datsun Go tapi masih mau masuk tetean ya. Datsun Go banyak lokal yang ini, yang contoh ini yang tipe tinggi ya, itu sudah body kit. Manual transmisi ya. Ada Pajero Dakar, platnya lokal AE Ponorogo ya, yang minat monggo. Dakar ini berarti sudah sunroof. Nah, ini harganya kita jual 248 juta ya. Minat silakan Pajero Dakarnya. Pasaran masih tembus 260-an ya ini. Lagi dan lagi ya, ada mobil bekas tapi rasa baru, karena ini masih dipakai setahunan, naik turun kurang lebih setahunan ya, makanya Mas Ian. Ini untuk transmisinya kita tengok.
manual. Ini yang exit tipenya ya, tipe tengah-tengah. Harganya ini kita jual 216 juta. Kilometer jelas masih rendah, sekitar 20-30an. Ini mobil nyaris kayak baru, yang minat monggo. Daripada beli baru ini ya. Ini ada Avanza, platnya lokal AD, tahunnya 2015-an ya. Avanza All New. Ini harganya murah meriah, cuma 115 juta. Yang minat monggo, Avanza All New ya. Manual ya. Manual transmisi. Ini ada juga Jazz RS. Ini Matic GK5. Kemarin yang cari Matic monggo, 2016. Mumpung baru datang. Itu ya. Ada Mobilio. Ini 2016. Ini 2014. Ini 100 lebih dikit ya. Kalau yang ini ECVT, ini sekitar naik turun loh ya, naik turun 120-an. Ini baru datang juga Mobilio E. Ini 2016. Expander banyak sekali, ada yang 180-an, ada yang 170-an, ada satu kalau nggak salah stoknya. Terus ada juga yang 200 koma. Ada Avanza ya, Avanza Barong. Platnya lokal L Surabaya, cuma ini belum masuk ke Prabu. Ini 2017 yang bawa kru kita ini ya. 2017 Barong. Ini harganya kita jual 120-an yang jelas katanya 120-an juta 2017 ya. Ini ya Avanza Barong. Tipenya tipe E, platnya lokal L Surabaya. Harganya cuma 120-an. Kan murah meriah, 20 koma. Ini ada lagi Avanza tahun 2004-2005 ini. Avanza tipe G, plat lokalan AG. Ini warna silver untuk transmisinya manual. Ini harganya kurang lebih sekitar 70 jutaan naik turunnya. Nah, ini ada lagi Avanza 2010-an. Nah, ini juga manual. Untuk stok Avanza di kita ready sangat banyak, mulai dari harga 70 jutaan, 80 jutaan ada di kita. Yang 90 jutaan juga ada. Nah, ini 2009-an. Ini ada lagi Mirek. Banyak stok Avanza lama-lama di sini semua stoknya. Nah, ini ada lagi Hyundai Grand Avega. Nah, ini untuk transmisinya Matic baru datang untuk unitnya. Cuma luarnya kotor, nanti sebelum dibawa pulang kita cuci-cuci untuk mobilnya. Kita cuci bersih. Grand Avega GL 2013-an kurang lebihnya. Ini harganya kita jual cukup 104 juta. Yang berminat silahkan. CRV tahunnya 2008. CRV ini baru aja datang juga. Masih anget, manual transmisi. Nah, itu ya. Barangnya langka ya kalau manual. Banyak dicari tapi barangnya jarang. 2008. Ini harganya 107 juta. Yang minat monggo silakan. Platnya juga lokal L Surabaya. Nah, 107 juga ada ini, Matic ini. Baru datang juga. Manual ada, Matic ada, 107. Ini ada Xenia R Sporty warnanya hitam. Ini manual transmisi sporty ya. Ini yang fiturnya di atasnya Avanza udah. Nah, ini yang varian tertinggi. Ini harganya 130-an koma, 139 ya, manual, kilometernya juga rendah, di pasaran masih tembus, ada yang jual 150-an juga, itu murah meriah. Fortuner platnya lokal L ya, nah ini yang sudah facelift, ini Matic manual kita tengok, manual transmisi, nah, minute monggo, ini untuk tahunnya naik turun 2010-an, untuk pastinya nanti silakan hubungi marketing kita. Sekalian menanyakan kondisi keseluruhan gimana ya. Kalau cocok bisa di DP online dulu. Nanti terus ke sini. Ini harganya kita jual 993 juta ya, minat monggo. Avanza Veloz 2017-18an, platnya lokal S. Harganya ini 158 juta Veloz soalnya ya, yang minat monggo. Veloznya. Wuling ini juga 100 jutaan ini, 100 lebih dikit ya. Soalnya yang tipe S, bukan Wuling yang harga 80-90an, ini yang tipe tertinggi. Ada Avanza Barong baru datang 2016-17an. Avanza Barong ini harganya 139 juta. Yang silakan monggo, warnanya putih soalnya. Ada BRV yang tipenya Prestige ya, varian tertinggi. Kalau dari platnya 2019-an. Untuk pastinya nanti silakan dihubungi marketing aja. Nomornya tertera di kolom deskripsi. Tuh silakan jika ditelepon belum diangkat silakan di WA. Di WA insya Allah nanti jenengan tunggu mungkin 2-3 jam atau 1 jam. Kalau pas
tidak sibuk pasti langsung dibales. Kalau tidak dibales silahkan dilaporkan di kontak aduan. Jangan ragu-ragu untuk memberikan kritik dan saran kepada kami. Race trail kemarin ya sebenarnya sudah kita review, cuma kita mau mereview ulang aja karena kemarin belum terlalu detail. Ini Race Trail 2017, ini yang varian tinggi. Ini platnya di Bandung. Ini harganya kita jual murah meriah, jauh di bawah harga pasar. Ini 212 juta. Di pasaran masih tembus 230-40, bisa dicek. Ya, minat monggo Race Trail-nya. Ini naikkan suspensi sangat nyaman ya. Saya pernah pakai untuk dipakai sendiri dulu, sangat nyaman. Nah, ini kita berada di stok-stok Sigrakalia. Sigrakalia dan Panther tahun lama di sini. Terus Innova lama juga di sini. Innova 2006-2007. Nah, ini kedatangan stok untuk stok Innova. Nah, ini ada lagi Innova plat S. Ini Innova plat S 2008. Ini harganya 104 juta. Yang berminat silahkan untuk Innovanya plat S. Sudah ada lagi Innova plat lokalan AE 2007-an manual. Terusnya ada lagi Innova. Innova transmisi manual tahun 2007. Ini harganya 108 juta. Yang berminat silahkan, transmisinya manual. Head unitnya sudah double din. CRV tahunnya 2008. CRV ini baru aja datang juga. Masih hangat, manual transmisi. Nah, itu ya. Barangnya langka ya kalau manual. Banyak dicari tapi barangnya jarang. 2008. Ini harganya 107 juta. Yang minat monggo silakan. Platnya juga lokal L Surabaya. Race Trail kemarin ya sebenarnya sudah kita review, cuma kita mau mereview ulang aja karena kemarin belum terlalu detail. Ini Race Trail 2017, ini yang varian tinggi. Ini platnya di Bandung. Ini harganya kita jual murah meriah, jauh di bawah harga pasar. Ini 212 juta. Di pasaran masih tembus 230-40, bisa dicek. Ya, minat monggo Race Trail-nya. Ini naikkan suspensi sangat nyaman ya. Saya pernah pakai untuk dipakai sendiri dulu. Ini sangat nyaman. SL7 juga ada ini, Matic ini, baru datang juga. Manual ada, Matic ada, SL7. Ini ada Xenia R Sporty, warnanya hitam. Ini manual transmisi, Sporty ya. Ini yang fiturnya di atasnya Avanza udah. Ini yang varian tertinggi. Ini harganya 130-an koma, 139 ya. Manual, kilometernya juga rendah. Di pasaran masih tembus, ada yang jual 150-an juga. Itu murah meriah. Ada Xpander baru datang, exit tahun 2018. Nah, ini untuk transmisi manual, KM baru jalan 10 ribuan ya. Nah, interior masih bersih, kondisi terawat. Yang berminat silakan. Itu ada lagi Xpander, exit 2018-an, KM 20 ribu, manual. Ada lagi Jazz, RS, GK5, 2016-an, manual. Warna putih favorit. Nah, ini yang sudah floating. KM-nya baru jalan 20 ribuan. Nah, ini untuk stok-stok baru datang, kita berada di showroom utama. Disini ada lagi XL7 2020-an Matic transmisi. Nanti untuk yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami. Ada Grand Livina 2000, baru masuk ya soalnya 2014 pemakaian. Ini harganya 80-an ya. Manual transmisi. 14 pemakaian ya, minat silakan. Grand Livinanya. Barangnya bagus, ciamik. Baru masuk. Baru masuk data, kadang juga belum muncul ya. Ini ada Grand Livina XV 2013 ya, platnya D. Ini banyak yang berdatang Livina lama yang jelas. Harga ada yang 60-an, ada yang 70-an. Livina New harga yang 100 koma juga banyak, tinggal pilih aja mumpung. Menjaga selera aja dengan Datsun juga banyak, ada yang 60-an, ada yang 70-an. Kurang lebih itu Datsun. Naik turunnya itu ya. Xpander ya, tipenya sport, ini manual. Ini dipakai hampir setahun. Platnya E. Jadi serasa mobil baru ini. Ini opsi daripada beli mobil baru. Kilometernya juga rendah, harganya ini cuma 232 juta. Barunya sekitar berapa? 260-an.
hampir 300 barunya. Ini daripada beli baru lah. Ini ada Honda Jazz, platnya ini BG ya, BG itu daerah Sumatera, untuk tahunnya 2004-2005. Ini matic transmisi, harganya murah meriah, ini cuma 69.500, 60 jutaan udah dapet Jazz. Kondisi bagus ya tentunya, karena kita sendiri pun kalau mobil istilahnya rewo-rewo, bekas nabrak, bekas banjir juga tidak beli. Ini ada Brio plat lokalan AE. Nah, ini Brio tipe E. Manual untuk transmisinya. Nah, ini masih 107 juta. Yang berminat silahkan plat lokalan AE. Untuk Brio-nya manual untuk transmisinya. Yang berminat silahkan. Ini ada i10, tahunnya muda, platnya lokalan AE. Ini warna putih. Ini untuk transmisinya manual. Ini harganya 70 jutaan. Yang berminat silahkan. Xenia kita ada sangat banyak ya, Xenia Barong itu harga sekitar 100-an. Kemarin juga ada yang harga 90-an koma ya, Xenia Barong yang tipe M. Oh, ini masih 100 koma, soalnya ini yang tipe X apa R ini. Kalau nggak XR yang jelas ya, 100 lebih dikit. Xenia Barong macam-macam ada, hitam ada, putih ada, macam-macam warna ya. Avanza juga banyak. Avanza Barong, ini Velox juga ada, tinggal pilih silahkan. Pilih yang mana. Manual semua ya, Matic kosong ini sementara. Matic juga ada, Avanza Matic Barong. Ada lagi Terios, tahunnya muda. Ini untuk transmisinya Matic. Ini baru datang, kayaknya baru jalan 100-an. Ini mau di test drive ya ini. Kilometer 100-an ini. Matic untuk transmisinya. Ini harganya kita jual cukup 109 juta. Yang berminat silahkan. Di penyatik Matic. Ada lagi Avanza G baru datang 2010-an yang manual transmisi, ini harga 90 jutaan soalnya ini baru datang. Nah, terus ini ada lagi Avanza 2017-an manual warna putih favorit, yang berminat silahkan untuk Avanzanya. Itu juga ada baru datang Mobrio, Brio 2019-an manual warna favorit, warna lemon kuning metalik ini. Manual, yang berminat silahkan. Ini ada Mobilio, platnya AB, Jogja. Kita tengok. Ini 2017-an. Ini manual transmisi, 17 pemakaian ya, AB Jogja. Ini harganya kita jual murah, cuma 134 juta ya, manual, kilometernya juga rendah. Ini Xpander yang tadi ya, ini 180-an, ini 180-an 2018 Xpander-nya, ini manual transmisi juga. Ingat silakan. Ini yang new tadi ya, lampunya belakang juga udah beda, bodinya udah beda ya kalau yang new. Ini harga barunya tadi 290-an bisa dicek. Dan ini cuma kita jual 232 juta. Baru dipakai hampir setahun ya. Setahun kurang berapa hari itu. Silakan, ini menghemat uang panjenengan hampir 100 juta. Lagi baru datang Xenia E-Glock tahun 2018. Untuk transmisinya manual. Kami berapa, Mas? 78. Kaminya 70-an. Manual untuk transmisinya. Nah, tipe X, yang berminat silakan. Ada lagi Mobilio tahun muda, ini baru dipakai 2 tahunan ya, 2020-an ini. Tipe E untuk transmisi manual. Warnanya putih favorit. Datsun lagi, Datsun jelas banyak ya, 60-an, 70-an itulah Datsun. Mobil tahun muda, ganteng, tidak ketinggalan zaman, harganya murah. Cuma 60-an, 70-an, seharga Ninja, udah dapat mobil tahun muda. Tahunnya 2016-an ya. Ini ada VRZ, tahunnya 2016 ya. VRZ 2016, kilometernya 70 ribuan. Ini harganya 359 juta rupiah. Ini murah meriah ya, warnanya hitam. Pajaknya juga hidup. Ya minat monggo, 359 juta saja VRZ-nya. 2016. Matic ya kalau VRZ itu. Tidak ada yang manual. Kalau yang manual itu tipe G. Timor ini cuma 20 jutaan ya, murah meriah ya. Tahunnya 2001 cuma 20 jutaan. Sedan tahun 2001 cuma 20 jutaan dan masih banyak lagi yang lain.